Oke, sekarang mari kita lihat apakah map yang kita install tadi sudah ada di GPS. Select map. Oke, wah ternyata sudah ada navigasi.net dan OSM. Jadi kita bisa mengaktifkannya salah satu ya di antara tiga ini. Oke, sekarang kita aktifkan yang navigasi.net. Enable. Ada beberapa jalur. Nah, ini yang dari Cibodas. Cibodas. Oke. Kita juga bisa lihat ya. Pendakian jalur Cibodas sampai Puncak Gede. Nah, ini ada persimpangan Gunung Pangrango, Gunung Gede. Nah, ini kandang badak berarti ini. Oke, coba kita cek. Nah, ini kan kita 80 meter view-nya. Kalau kita kecilin. 300 meter tuh nggak kelihatan ya. Jarak view 300 meternya track get Gunung Gede 1,2 km juga udah kelihatan ya, kita lihat ya. Jadi posisi kita bisa besar, jadi track yang sudah ada bisa kita bikin route plan nya atau kita bisa tambahkan waypoint agar bisa terlihat lebih besar di GPS. Kita cek juga sumbing yang belum ada. Ini jalur di GPS-nya belum ada, cuman sudah ada kita dapatkan track log-nya. Dari komunitas ya. Ini dari Mangli. Track log-nya. Dia sebenarnya tidak ada aslinya. Tapi kita tambahkan. Kita lihat yang nih track lognya. Oke, kali angkrik butuh sebagian sudah ada, cuman pas menembus hutan.